Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam damai untuk remaja di Indonesia. Salam kemanusiaan untuk kita semua. Saya berdiri di sini akan menyampaikan orasi kemanusiaan menjadi remaja cinta damai. Remaja merupakan proses seseorang dari kecil menjadi dewasa. Tak jarang pada proses menuju kedewasaan, yaitu pada masa remaja. Seorang remaja menunjukkan sifat keras kepala, mudah terbawa emosi dengan teman-teman sebayanya. Labil atau mudah berubah-ubah pendiriannya, serta mudah terbawa ke pergaulan yang tidak baik. Dengan demikian, masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Berbicara cinta damai, tentu hidup dalam perdamaian itu sangatlah indah. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, dan juga tidak ada kekerasan. Semua saling menghargai dan menghormati. Dan sejak dari dulu, Indonesia salah satu negara yang besar dari keberagaman. Dan di dalam keberagaman itu ada perdamaian. Bung Karno ketika itu mempelopori gerakan non-blok. Tujuannya agar semua negara menganggap sama. Tidak ada blok barat, tidak ada blok timur. Begitupun dengan remaja. Tidak ada remaja pemberontak, tidak ada remaja antisosial, bahkan remaja generasi rebahan. Banyaknya kasus-kasus maupun penyimpangan yang terjadi akhir-akhir ini. Di era reformasi sampai saat ini, sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu mengenai para remaja di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pasca pandemi hampir 3 tahun lalu menjadikan para remaja lost learning dalam pembelajaran. Menjadi budak teknologi tentunya memberikan efek kurang baik. Seperti game online, chatting yang berlebihan, bahkan mengakses situs-situs dewasa. Dampak dari hal tersebut tentunya kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pemahaman. Para remaja terhadap dampak yang ditimbulkan, lantas bagaimana menjadi remaja cinta damai? 1. Jadilah remaja yang sesungguhnya. 2. Amalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. 3. Jika terjadi perselisihan, kita dianjurkan untuk mencari solusi agar tercipta suasana yang damai. 4. Tidak ada kebencian ataupun kekerasan di dalam perilaku ataupun perkataan. 5. Tidak ada pembulian perundungan terhadap orang lain yang melibatkan dendam maupun traumatik. Untuk itu, saya mengajak seluruh para remaja, khususnya di Indonesia. Mari tanamkan di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aktif menyebarkan pesan damai dan menebarkan senyuman. Membantu sesama yang membutuhkan. Mendukung program pemerintah maupun dinas terkait tentang bahayanya pergaulan bebas. Serta fungsi dan peran remaja di era 4.0 ini harus seperti apa? Mari menjadi generasi cinta damai. Jangan mudah tergoda bujuk rayu kelompok-kelompok radikal, kelompok perusak mental, bahkan menjadi remaja antisosial. Demikian orasi kemanusiaan menjadi remaja cinta damai saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Priska, saya remaja dan saya cinta damai. Tujuan BNI di Bali.